nyangka gitu loh Bang, bisa bisa apa ya, banyak banget di sini di TikTok tuh suportif banget. Ya walaupun kita tahu emang kalau di TikTok emang potongannya gede, tapi suportif banget bener gitu loh, banyak orang-orang yang suportif banget. Aku waktu di Facebook mah Edwin Mikhail Ele. Iya. Di Facebook sama di YouTube mah Bang, aku lagi live streaming, gak ada yang nonton ya Allah, paling ada satu nyangkut diem, gak ada lagi gitu loh. Sampai gak ada banget gitu loh. Alhamdulillah di sini mah. Sampai aku share-share ke banyak grup, aku sendiri nge-share sendiri di YouTube, di waktu di Facebook sama di YouTube. Masih belum ada yang nonton ya Allah. Gak nyangka banget gitu loh. Makanya kemarin kemarin waktu ada yang nonton cuman yang nonton 5 orang, 4 orang pas lagi BG ikut. Yang penting teman-temanku senang, Viu juga ikut senang, semangat selalu ya kawan-kawanku. Makasih Bang Viu. Makasih Bang Glory Singa, Singa 25. Halo Bang juga. Halo Bang Merah, ganti nickname Bang Adrian. Iya. Alhamdulillah banget. Kemarin yang nonton pas aku live streaming malam-malam juga pas apa? Nyampe jam subuh itu waktu iya, itu pertama kali itu. Iya. Yang nontonnya kan apa? Nge-live gitu, aku cuman berlima gitu. Terus aku baper-baper berlima itu juga. Udah gede banget gitu loh. Sampai Abang Ungu. Aduh, aku sebenarnya enggak bisa. Ini di sini gua lagi sariawan nih, Bang. Biru ABG juga hihi. Bang Rain, welcome welcome yang baru datang. Ntar ya, aku lihat dulu ya. Di sini ada yang Bang Selalu Always, Bang Adita, Bang Vings. Aduh, di sana ada siapa lagi? Oh, Molly Fix. Siap, udah ya ini ya. Aman ya, Bang ya. Kita langsung gaskan ya. Yang boleh langsung. Oh, berarti Bang Viu belum ready, Bang Viu. Nanti aja, Bang. Gue gabung nanti aja Bang. Siap Bang Hans. Terima kasih Abangku. Sarang Meo. Oke, kita gas aja ya Bang ya. Aman ini. Dimulai saja. Oke, ya. Edwin Mikhail Ele, penonton baru kah? Hayabusa. Aku matiin dulu ya musiknya ya. Aku malam aja ah ikutnya. Ah, gak serius? Main sekarang. Oke, siap kami ya. Sarang Meo, terima kasih ya Allah. Udah disawer. Kanban. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Ini aku ketahan di sini nih, sakit ya Allah. Nah, kalau kayak gini sakit aduh. Lanjut saja Bang, terima kasih semuanya. Boleh Bang Ranger TikTok. Welcome semuanya yang baru mampir. Kamu sedang menghadapi keramaian. Makasih Kakak Mia juga lewat sawerianya. Ya Allah, alhamdulillah Rp2.000. Sini juga alhamdulillah, makasih banget juga Bang View. 9 gifter, 9 orang gifter. Apakah Kakak mau gabung ke agensi MSM? Aduh Bang Ingrid. Kakak Ingrid, aku harus tahu dulu sih soal agensi-agensi gini. Aku nggak paham juga maksudnya agensi ini tentang gimana ya. Soalnya aku baru banget juga di TikTok. Makasih 14 follower baru, 23 total view juga yang masih nonton di sini. Jangan lupa guys, di follow-follow ke view-nya guys. Halo, aku kembali. Wah, terima kasih Bang Wainot. Oke guys ya, kita sebutkan dulu di sini di tim biru seperti ada Bang Selalu Always, ada Bang Art Nandra, ada Bang Oliver, ada Bang Finch, Sayan, ada Bang Led Zepp, ada juga di tim merah ada Bang Rezok, Bang Doi, Bang Piu, dan Tazak Shark, ada juga Bang Patrick. Spam dong, Bang Biru nyepam dong. Gak ditangkepin. Lagi main, Bang Biunya lagi main. Lagi fokus main dulu. Halo Imbek. Halo Bang Oren. Bang Christian. Halo Bang Hijau. Kakak Piu. Welcome semuanya yang baru mampir sini. Sarang Beo. Gimana Discord? Oh iya Bang Rain, Discordnya ya. Nanti Bang Rain di japri di WhatsApp Bang Rain. Halo Bang BG. Halo juga Bang Biru, halo. Sampai juga ikut. Bang Christopher, welcome.
Bang, what now? Next aku ikut. Insya Allah bang, why not? Mumpung sepi masih 25 orang, yuk. Gak punya BG. Bang Ren, gak punya bang. Kakak Piu. WhatsAppnya, WhatsAppnya emang Bang Ren belum berteman sama aku. Kakak Piu. Di antara semua dimensi, ada keseimbangan. Aku diciptakan untuk kakak itu. Kakak Piu. Buat tadi siapa bang? Kakak Ingrid ya? Aku belum tahu sih soal agensi. Minta pencerahannya dulu ya, abang-abang semuanya. Kakak Piu. Bang Reng lu apa? Dia baru saja memberikan 1000. Kakak Piu. Berisik ih yang spam. Bang aku mau nonton bang. Dengan tenang. Siap. Aku matiin dulu ya. Aku matiin terima ya. Terima dong bang udah join. Aku matiin ya suaranya ya. Kakak Mia katanya ngeganggu katanya itu Bang Biru. Bang Biru nyepam itu. Bang love you bang. Love you juga Bang Biru. Bang Hijau. Terima dong. Bang udah join gue. Siap Bang Noval Afkar. Bang Rain, adanya IG bang. Oh Instagram, oke siap. Nanti lewat Instagram aja Bang Rain. Nanti aku kasih tahu ya, Discordnya ya. Gak punya nomor Bang Salu. Serius kah? Lah kemarin yang kemarin turnamen Bang Rain ikutan kah? Bang Rain season 1, season 2 ikutan turnamen kan? Maaf kah kata Bang Biru? Enggak, katanya kan namanya. Cumanya tidak dikasih maaf. Tiada maaf bagimu Bang Biru. Hijau, ya Allah. Kok sekarang namanya jadi ada Bang Biru, Bang Hijau, ya Allah. Kagak bang, lihat doang. Siap, oke. Bang Rain nanti lewat Instagram ya. Aku belum buka Instagram, seriusan, udah lama. Kapan lagi ada turnamen bang? Ini kemarin aku nanyain donatur itu minta buat syaratnya buat ada season 3 itu penontonnya harus 50 orang dulu bang. Bang DA Archnandra. Terlalu lama. Nanti kalau udah ada 50 penonton standby, baru aku bakal ngajuin lagi. Soalnya kemarin dari pihak donaturnya, kemarin kan donatur season 1, season 2-nya. Soalnya yang nonton yang apa? Yang ikut turnamen tuh enggak pernah nonton, Bang. Kebanyakan gitu. Pakai bot katanya WKWK. Astagfirullah. Mana Google-ku katanya? Itu dimatiin dulu Google-nya, Bang Noprapoy. Kata papaku kalau enggak mau maafin nanti jadi pendek. Astagfirullahalazim. Aku gak pernah ada masalah loh Bang Biru, ya Allah. Aku insya Allah memaafkan siapapun itu abangku. Tidak ada pernah masalah, ya Allah. Aku pendek loh, berarti aku gara-gara gak pernah memaafkan kah, ya Allah. Kita sebutkan saja ya Bang ya. Di tim Biru ada Bang Ling, ada juga Lapu-Lapu, Julian, Beatrix, Chow. Dan di tim Merah ada Bang Akai, Gushon, Yuzong, Kari, dan juga Fanny. Apakah di match kali ini? Dengar tuh, masa denger tuh? Enggak, aku pendek. Masa aku enggak maafin? Parah banget. Enggak lah. Parah banget. Jika ingin terwujud, jangan lupa bersujud. Keren, kelas Bang Oren. Halo Bang Oren. Welcome semuanya ya. Ya Allah, gampang Adrian ganti nama jadi Bang Oren. Makanya aku pause guys dulu ya Bang ya. Welcome. Back to the adu tumbuk. Sudah mulai lakukan saja di sini kembali lagi. Sepertinya sekarang sedang dipantau oleh kakak Mia yang ingin menonton dengan tenang lawan saya di sini. Lakukan saja. Dibantu langsung jungle-nya dari seorang Bang Oliver di sini. Tepat sekali, tepat juga di sini. Dan lakukan saja di sini sepertinya di arah akan terjadi pertarungan antara Link. Kenapa kalau Hyper Link atau Hyper Fanny di battle-innya sama Hyper Link ya? Wah, gitu loh. Kenapa enggak ada yang berani pakai Barat ya? Apakah cuma hanya Blacklist semata yang bisa menggunakan Barat ya? Dan sejak di sini kembali lagi sudah mulai dicicil-cicil arah Rainbow pun sudah mulai lakukan saja pengarasan di sini. Oh, Little Wanderer pun sudah mulai dicicil abang-abang. Diambil nih katanya dari sini seorang Akai. Apa yang terjadi rupanya? Lakukan saja sini sekarang dari Bang Biu. Oh my god, walaupun ternyata memang benar. Perangkonya di sini tidak ada. Tapi sekarang mengambil Bang Biu sekarang. Di gangsbang 3 orang masih bisa hidup ternyata. Bagus sekali mengambil wave minion pun. Kita lihat di barang Gusionnya malah terdiam di sini Bang Doi. Aduh, kenapa pula ya Allah ini? Mau rematch gak Bang? Mau rematch gak ini? Gusionnya AFK iya, mau rematch gak? Mau rematch gak Bang? Aduh, kenapa sih ada orang-orang ini? Ya Allah, Bang, jaringannya lagi enggak stabil, jangan dulu join, Bang. Aduh, jangan maksain dulu. Kasihan yang lain yang nungguin. Aduh. Iya AFK dia. Kayaknya mati lampu atau gimana ya? Kita berusaha positif thinking dulu ya. Rematch aja. Iya ulang aja, enggak apa-apa rematch aja.
Rimes aja bang, surrender aja. Halo kakak Mia, welcome. Lanjutkan saja. Udah masuk. Datang saja di sini kembali lagi. Rupanya sudah mulai lakukan saja. Sepertinya terjadi. Mungkin lagi kencing dulu tadi bang doinya ini. Lanjutkan saja. Dan datang seorang Fani. Oh sudah mulai saja ini. Kembali tidak ada clear. Oh my god, bagus sekali. Walaupun berbeda dikit dari segi goldnya, tapi dari segi kill masih belum ada. Rene dapat konek seperti yang sana. Bang selalu guys, diganggu saja. Apa yang terjadi? Habis spin saja dilakukan saja lewat seorang Bang Bio ingin menculik, tapi sepertinya masih terjadi miskalkulasi dari sana. Bang Patrick bisa tuli lewat seorang Bang Finnya. Oh, recall saja dilakukan di sini. Sepertinya sudah mulai kembali. Akhirnya alhamdulillah sudah datang saja back to the game, back to the adu tumbuk di arah bottom lane. Sudah mulai di arah saja dari segi Bang Rizok. Sudah mulai saja per blow dilakukan oleh seorang di sini. Terjadi. Oh my god, seorang Bang Leje berhasil mengkill seorang di sini dari apa ini namanya? Jizongnya. Namun kita lihat harus saja terlihat saja meninggal saja. Dan kita lihat apa yang terjadi, digesek saja. Oh my god, skill game bagus sekali sana. Bang Patrick pun mengambil. Sekarang kita lihat kembali lagi, harus terkill saja dari arah top lane-nya. Sudah mulai bagus sekali rupanya di sini, sudah mulai terkill dari seorang sana Chow. Di gengs bank 3 orang, bagus sekali terjadi trade kill 3-1 malah membalikan keadaan dari tim merah. Oh my god, sangat bagus sekali sepertinya permainan di sini kawan-kawan. Di birunya dikeluarkan saja rupanya oleh seorang di sini, Bang Selalu Always. Kita tahu rupanya ini biru ini sangat sakit sekali untuk damage area. Lanjutkan saja berusaha untuk diambil. Rupanya sudah mulai kembali. Ih, connect Bang Lezep. Hampir saja kita di sini. Rupanya Black Panther. Lakukan saja masih bisa menghindar dari seorang Bang Doi. Bagus sekali di sini. Sudah mulai kembali lagi rupanya. Sudah mulai intens pertarungan di arah top lane pun sepertinya sudah mulai dilakukan kembali di sini. Rupanya sedang Rene mati oleh kepada seorang Bang View. Di sini sudah mulai kembali lagi. Kawanku. Oh my god. Harus saja meninggal di sana dari seorang. Bagus sekali. Julianya harus dipik. Apa yang terjadi? Rupanya sudah mulai. Apa penculikan sini? Dijepit. Rupanya serangan saja. Ultima serangan saja. Sedang lihat. Rupanya dari seorang di sana karinya. Rupanya sepede. Lightwing harus meninggal saja dari Bang View. Tapi kita lihat sini. Sepede. Lightwingnya pun sudah mulai terpop up di sini. Sudah mulai kembali lagi. Dilakukan saja. Harus meninggal di seorang linknya. Oh my god. Bagus sekali pencurian dari seorang Bang Doi. Walaupun dia terlambat tadi. Tapi masih bisa kill. Mantap sekali, pro sekali. Sudah mulai turtle pun disolek-solek di menit keempat di sini. Kembali lagi, berusaha untuk diambil saja. Masih bertahan saja Bang Patrick di sana, sepertinya bertahan. Jangan sampai offside Bang Patrick. Jangan sampai offside Bang Patrick. Lain saja di sini Bang Rezong, sudah mulai saja 16 pasang mata. Disingkir saja dari turtle-nya pun tidak ada kontes. Namun, Bang Dre harus terpik oleh seorang Julian Bang Dre. Sudah bagus sekali. Lakukan sini kembali lagi rupanya. Masuk saja di arah bottom lane pun sudah mulai masuk. Mbah, ketemuan. Tapi tidak jadian. Ketemuan. Tapi hanya diberi harapan nih guys. Kasus dilakukan. Cik. Rupanya. Bagus sekali. Cik. Kayaknya bagus Bang Rezong di sini. Terpik pula. Bagus sekali abangku. Sudah lakukan saja kembali lagi di arah top lane pun sudah mulai. Berusaha untuk diambil rupanya Bang Ping Sayan. Bagus sekali. Ih, ambil saja. Boom. Kedua saja di sini. Bang Piu sudah mulai saja. Lakukan di sini. Di box saja oleh seorang Bang Selalu Always. Tapi datang saja di Fani. Sudah mulai. Berusaha untuk masuk. Recall saja sepertinya. Tidak ada energi di seorang Bang Patrick. Berusaha untuk diambil. Tapi kita lihat Bang Doi-nya sudah mulai datang seperti ini. Akan menjadi surprise attack dari seorang Bang Doi dan juga Bang Dra. Tidak membuka posisinya. Sudah mulai kembali di sini. Masih menahan dari seorang Bang Doi. Berusaha untuk kembali. Kita lihat saja masuk lagi. Kita lihat, rupanya datang dua orang. Oh my god, dua dragon mengambil saja Bang Bill. Apa yang terjadi Smith? Rupanya Smith pun mengambil kalian sini. Diambil oleh seorang Bang Bill. Marksman-nya malah hilang, Bang Selalu Always. Sangat worth it sekali pertukaran trade kill di sini ataupun dan yang lainnya. Atlas, bukan Akai ditukar dengan seorang Patrick. Sangat worth it. Di sini sudah kembali lagi terdiam Bang Oliver di sana sepertinya ngelag kah? Bang Oliver, no. Bang Oliver, terdiam di sini. Oh my god, ketemuan di sana. Langsung saja, apa yang terjadi Bang Rezong? Tapi sebelum dilakukan saja, diambil Bang Rezongnya. Langsung saja mulai pasang Black Dragon Bomb power saja untuk seorang melawan Bang Oliver. Datang saya di sini, mulai dikejar saja kita di sini. Tidak ada energi. Oh my god, di dalam saya berusaha untuk cover oleh seorang Bang Dragon yang menggunakan Juliannya. Masih bisa pulang. Masih bisa pulang selamat. Dan saya di sini, nanti ya Bang ya, SSC grupnya ya. Lanjut saja di arah top lane sudah mulai dihancurkan saja turretnya. Bagus sekali objektif gaming ditukar dengan bottom lane. Namun sekarang kita lihat Bang Lezep dengan Bright Fighter-nya berusaha untuk mengambil kali sini. Sudah mulai di sini. Happy Man. Sepertinya mulai dorong-dorong apa yang terjadi. Bang Lezep sekarang satu tetes darah diambil saja. Lightning di sana seorang Kari. Speedy Lightning Wheel sudah mulai dilemparkan saja langsung saja sini. Lanjut kembali. Patrok dilakukan dan juga Komo-komo combo di seorang Gusher di sana. Dua, sepertinya kekuatan sangat membara tapi di arah top lane. Sudah mulai Bang Finn, Sayan. Bagus sekali sini, sudah mulai lakukan saja. Objektif gaming is real. Permainan makro dari kedua tim ini bagus sekali. Dan juga di arah bottom lane pun sudah diambil Bang.
Yuzong sepertinya sini Bang Shark mengambil dan juga mulai set up saja untuk turtle-nya. Berusaha untuk dicuri-curi. Tiga orang. Oh, Bang View di sana sudah mulai datang saja. Namun di sana kita lihat mendapatkan mid lane-nya sudah plus 1 dari tim merah dari arah turretnya. Oh, terjadi kita lihat Bang Rezong sana kabelnya berantakan kemana-mana, kusut sepertinya guys. Sepertinya agak kusut kabelnya. Lanjut saja sih kembali sudah mulai datang masuk. Rupanya Bang Dong harus terpik saja kita lihat sana Gusion. Terlalu offside doang. Lanjut saja kembali di sana. Bang View sepertinya bisa menjepit tiga orang di sini. Bisa sepertinya masuk. Black Dragon Form datang saja. Berusaha untuk masuk. Apa yang terjadi? Cukup nung rak nung. Husna. Dilapankan saja Melevi Grok. Oh, seorang gini. Lanjut sudah mulai kembali lagi. Apakah di sini Melevi Grok? Lukan saja rupanya sudah mulai saja Bang Lezer. Dia ambil saja kacut. Lanjut kita lihat kembali lagi. Masih hidup. Rupanya Bang Lezer berguna. Masih ada seorang di sana. Aduh, lampu-lampunya masih sangat tepat. Empat orang di sini sudah lihat aja. Dua orang terpik dari tim merah sepertinya. Tanpa kontes rupanya mulai turtle pun sudah melalikan keadaan 9-9. Dan di sini gold buff-nya pun goldnya berbanding 23.000 berbanding 23.000. Beda memang bang, tipis saja hanya ratusan ribu saja dari segi goldnya, hanya berbeda ratusan ya. Dan terjadi kembali lagi rupanya mulai dicicil. Apakah purple buff-nya akan diambil oleh seorang Bang Rezok? Karena kalau Fanny tanpa purple buff bagaikan sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap ya guys ya. Dari sana sini, oh bagus sekali sepertinya gunakan kabel, bagus sekali. Oh pengambilan kembali jalan. Latihan steel cable pula di sana saja. Bang Fin sudah mulai masuk. Di sini sudah melihara saja dari arah berbagai arah sepertinya di sini. Dari arah sana nih bottom lane pun sudah mulai cicil Bang Ledep. Sepertinya akan di buy one gun, tapi ketemuan di sana terjadi lightning spirit wheel katanya. Diambil pula Bang Patrick sudah digunakan saja tadi ultimate, namun kembali lagi sudah mulai di sini datang masuk rupanya. Saya bisa ambil lakukan saja untuk defense Bang Patrick sekarang berusaha untuk recover, tapi S-Spinnya Israel happy spinner dari Bang Bill on point sekali cover koran dari Bang Patrick. Namun masuk saja tadi kerja yang kita lihat sudah mulai Bang Pin sayang sudah mulai dikejar-kejar oleh seorang Bang Bill. Apa yang terjadi? Oh my god, masih punya Suknung di sini. Oh Sun Pao nya pun rekor-rekor lakukan saja sepertinya jalan ini, tapi datang punya di sana punya ultimate. Tapi masih bisa dengan Sun Pao dan juga Suknung rangnungnya diambil saja di sini oleh seorang Bang Dram bisa untuk di cover. Bagus sekali dibuat efek slow. Sudah mulai kembali lagi. Ayy, datang ketemuan Bang Dramnya benar-benar dari situ. Tebakan yang sangat baik oleh seorang rupanya tebak-tebak buah manis dari seorang Bang Rezok. Ternyata memang benar-benar ada seorang Julian manis di sana. Kembali lagi, ya itu grupnya bang. Lalu saya kembali lagi sudah datang saja. Apa yang dilakukan sini? Masuk saja terkena ultimate seorang. Di sana tembak komplit. Lakukan saja. Apa yang terjadi? Musulian yang mengambil kita di sini malah meninggal. Oh my god, render apasih tidak konek sepertinya. Uninstall kata Bang Ledger. Lampu-lampu sepertinya sudah mulai berhasil wipe di sana di arah bottom lane-nya. Malah kalah lagi rupanya dari seorang Yuzong. Juruh rupanya Bang Ledger ingin dan menyuruh seorang Yuzongnya untuk uninstall aja katanya Mobile Legends-nya. Lanjut saya sini kembali lagi rupanya recall lakukan seorang Bang View rupanya dari arah bottom lane-nya. Sepertinya miss dari tim merah, kalah dari bottom lane-nya guys. Masih harus dibenarkan dari bottom lane-nya. XP lane-nya sepertinya terbully di sini. Namun kita lihat sini sudah mulai saja di objective gaming oleh seorang Bang Rezo. Kembali lagi di sini permainan dari Steel Cable seorang Fanny sangat menentukan untuk kemenangan dari makronya. Bang Leja pun disini datang, ketemuan tapi tidak jadian, tapi sudah dibuka. Rupanya ketahuan Bang Patrick ada di sana oleh seorang Bang Lapu-Lapu. Masih ditahan saja di sini dari Speedy Light Wheel-nya. Sudah mulai saja ini kembali lagi. Bang Don pun di sana memberikan connect sepertinya diggernya, tapi tidak dilanjutkan karena dia tahu jangan sampai di sana offset. Kita lihat sini dua orang sudah datang, konsil dinyalakan salah seorang diri. Tapi saya tidak ketahuan di sini kita lihat. Sudah diikat saja seorang Bang View. Tapi Black Dragon Form sana connect, apa yang terjadi rupanya? Sudah maju sendirian, berani sekali kita lihat. Datang saja sini mania. Rupanya, oh my god, rupanya Kaitrot hampir saja mencuri dari seorang. Sudah terkena dari seorang Julian, sana kita lihat. Dari arah top lane-nya, sudah mulai kembali sini sendirian. Bang Ledepnya, di outplay. Kukira solo, ternyata di sana kamu menjadi bahan. Oh my god, kukira Baiwan ternyata bawa mantan. Datang saja kembali lagi rupanya, link-nya sudah mulai memotong creep dari Bang Oliver. Sepertinya objektif gaming dilakukan oleh seorang link di sini. Dan kami lagi, oh my god, kita lihat sini. Oh, kabur. Sepertinya rupanya kerepotan di sini sepertinya dari tim merah. Apakah di sini akan menjadi dua combo combro untuk dari objektif gamingnya dari si menaikkan creep minionnya juga lagi saja di sini. Ketahuan di sana ada dalam semak-semak. Di sana akhir beliau saja. Oh my god, Bang Patrick, ambil aja kena. Kita lihat sini, render apa sih tidak connect. Terkena tadi putaran seorang Julian, sakit. Harus meninggal saja Julian, namun
Kita lihat dari Bang Patricknya sudah setengah darah tapi mulai hidup lagi. Sekarang kita lihat dari seorang Bang Patricknya ya, dengan menggunakan electroflash. Sepertinya dia sudah membuat beberapa item. Oh, dia bikin DBD untuk life steal-nya. Dan juga dia punya corrosion sight. Dan jangan ada sedikit efek life steal. Namun saja saja, Bang Doanya jalan. Berdiri saja, Lord pun diperkuat katanya. Datang saja dari kita lihat Dragon Bomb. Di pop up untuk mengambil tarik ini. Petrify Gaming is ready. Terkena tarik dari Termonia. Sudah dilanjut saja. Meninggal kita bisa diserang sama life steal. Datang saja, oh habis spin sampai kita lihat ini Bang Winnya. Dia ambil, apa yang tidak ada. Rupanya dia ambil pula link-nya. Oh my god, bagus sekali. Bang Patrick harus pergang nyawa. Tersisa di sini 3 versus 2. Oh my god, tukang becak kejebur gol. Masih dulu dong baru bilang oh my god. Lanjut di kemili, tersisa 2 versus 2. Apa yang terjadi Bang Piu? Bisa untuk di gangbang. Nanti masih terlalu tebal di seorang Bang Piu. Bisa untuk saja kabur, tapi lihat tadi Bang Piu-nya. Oh my god, tidak ada habis spin. Rupanya katanya mulai berani katanya Yudong. Sudah mulai kata lapu-lapu. Kembali lagi di sini Bang Oliver sendirian di sini. Tidak ada kontrol sepertinya. Tidak ada energi. Ada di sini Bang Doi masih menahan saja. Jangan sampai blunder lagi. Jangan sampai blunder. Positioning sangat penting sekali untuk seorang Kari ya guys ya. Hampir saja tadi sudah beberapa kali terpick rupanya. Oh, selalu always. Sekarang terlihat mulai setup saja di sini tim merah. Berusaha untuk mencari amus-amus untuk spot-spot untuk menculik beberapa hero kita lagi. Datang saja di sini, datang saja. Skup dong, Ragnung, pushnya. Apa yang terjadi? Oh my god, habis dapatnya saya, powerful bounce-nya. Kita lihat, ini lama di konek. Habis ada dua orang. Oh, kirim-kirim bom. Dia habis orang Bang Doi-nya. Malah diambil. Sayang sekali Bang Doi-nya yang terpik oleh orang sana. Ada yang terlihat. Rupanya Bang Patrick main sendirian. Dia terlalu berani seperti apa yang terjadi. Dan sudah boleh diambil saja. Oh, bagus sekali. Tapi dia sendiri tidak sadar dari seorang lapu-lapu. Bom! Breath Fighter-nya. Hampir saja untuk ada flicker. Apa yang terjadi di sini? Belum ada sepertinya WoW dari seorang. Di sini Bang Patrick. Oh my god. Harus pergang nyawa. Benar sekali, tidak punya WON, masih WON dibikin. Lanjut saja sini kembali lagi, padahal itu penting sekali untuk buy one, untuk melawan seorang Link. Lanjut saja sini kembali lagi, sudah mulai diikat oleh seorang Kapten Terjadi. Bisa kawan-kawan sudah mulai kembali lagi, rupanya membalikkan keadaan dari tim biru. Seperti yang mulai terdesak dari scene-nya Bang Piu. Tersisa 3 orang. Oh, defensive saja kita lihat sini. Rupanya dilakukan saja menuju bidang. Dan di sana berusaha untuk diculik tapi susah. Datang dari sini sudah mulai kembali lagi. 4 orang versus 3. Apa yang terjadi? Diambil sini kawan-kawan. Rupanya link-nya kelewat offside. Oh my god. Dan saja di sini kita kembali lagi rupanya. Kill camera lakukan saja gini. Sudah mulai dicicilnya juga. Digit ya Bang Rik. Apa yang terjadi? Wow, bagus sekali. Kali 2. Ambil saja kita lihat. Tersisa kabar-kabaran di sini sangat bagus sekali. 2 team fight. Yang sangat cantik sekali. Namun kali sini Bang Pintayan sudah datang. Dikejar. Oh my god, cowoknya. Apa yang terjadi kita di sini? Sudah mulai kosong skill kabel. Oh, di biru nih. Apa yang terjadi di sini? Patrick selalu always dilakukan kembali di sini. Bisa recall dari kawannya tersisa seorang Bang Phoenix Sayan. Datang saja di cover oleh Bang Dra. Sudah mulai kembali mundur. Mundur. Move. 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 Lalu di sini sepertinya surprise attack. Masih sangat-sangat takut sekali kalau di sini kita lihat. Masih berusaha untuk farming dari seorang karinya untuk mendapatkan beberapa item. Tapi lihat sini, penculikan sudah mulai terjadi. Julian terpik. Oh my god, informasi yang sangat baik dilakukan di sini Julian. Sepertinya Bang Piu sudah mulai lakukan saja. Oh, konsil sudah di pop up. Apakah di sini sudah mulai berani? Oh, sekarang dari seorang Fanny yang kita lihat. Bagus sekali hampir saya sini. Snipernya mengambil satu bar XP kita lihat. Sudah sangat sakit sekali dari sniper seorang Bang selalu always dengan Beatrice-nya. Sudah mulai kembali lagi kawanku. Ini sudah mulai kembali. Oh, harusnya jadi lakukan saja sini kembali. Sudah mulai ada jadil. Raknung. Bang Pin Busna. Boom, kita lihat di sini tidak ada orangnya rupanya. Sudah mulai saja Bang Piu juga. Sepertinya sudah mulai masuk. Oh, berikan saja emot-emot. Kali-kali lakukan saja di sini kembali lagi. Oh, bagus sekali. Ya, BOD sudah dapat oleh seorang Fanny. Fanny rasa kita sini. Oh, Black Dick Gempo malah dipop-up duluan. Ingin mau ngapain bet. Apa yang tidak terlalu berani? Better by Gaming Israel. Tapi sudah dipop-up saja. Kita lihat sini WON-nya. Kenapa Yuzong-nya? Berani sekali di sini sepertinya menyerahkan nyawa. Ada apa dengan Yuzong? 185, tapi lihat sini Bang Oliver pun harus terbaik dari seorang saling lihat. Tidak ada hyper. Terbuka lebar untuk melakukan Lord di sini untuk tim merah. Tidak ada retribution. Kita lihat sini sudah boleh kembali lagi. Apakah di sini akan terjadi? Oh, malah dikejar dari sini Bang Rezongnya. Cantik sekali. Oh, ambil saja kita lihat. Rupanya hampir saya Sunboy pun mendapatkan serang di sini. Dari seorang Chow mendapatkan seorang Fanny. Dan jadi kembali lagi. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya sudah mulai di-push. Bingung sepertinya dari tim Ambiro sepertinya. Sudah mulai recall saja. Bang Patrick sepertinya di sini menculik seorang di sana. Apa yang terjadi? Harus respect recall dari seorang di sini. Seorang jauh. Rupanya sudah mulai lakukan saja. Sana Bang Saul always sudah ambil sekali lagi kawanku. Sudah mulai lakukan saja cicilan. Dan juga kawan-kawan sepertinya di sini sudah mulai kembali lagi. Kita lihat sudah mulai menaikkan creep-nya. Berusaha untuk di open map tapi tidak ada sepertinya di sana. Datang saja Fanny. Oh my god, bagus sekali kita lihat.
kita lihat di sini. Tidak ada yang membuka map sedikit pun, kita lihat di sini. Tidak ada yang membuka posisinya. Namun kita lihat di sini. Sudah mulai terbunyi. Tidak ada yang tahu. Oh, kita lihat di sini. Bang Drajo, kita lihat membuka posisi di sana. Sudah mulai saja. Panenya sudah untuk ngambil. Apa yang still kamu? Sudah sukses setelah 2000 rupiah. Namun diharap top lane. Malah diharapkan. Apa yang terjadi kita lihat. Sudah dapat di sini. Panenya pun. Rupanya harus meninggal saja seorang Bang Drajo. Terjadi sini pengkilan. Datang saja ini. Sudah di bawah. Immortal pecah sebagai asuransi. Tidak ada. Di sana sekarang. Oh my god. Pasti saja kita lihat di sini. Hampir saja. Wow. Kena rupanya dikirnya konek. Apa yang terjadi? Di arah bottom lane sudah mulai naik saja Bang Ping, saya malah terdiam. Tidak ada pause seperti di sini. Sudah mulai terdiam kembali. Apa yang terjadi? Sudah 3 orang di sini dari tim biru. Oh my god, ada yang konsil lawan saya seorang Bang Piu. Di sini sudah mulai kembali lagi. Kenapa ini Bang Ping saya dia? Saya diam. Gitu kata Kari. Oh my lord. Event Glam sudah dapatkan oleh seorang Bang Dra. Di sini sudah mulai cicil saja. Apakah di sini akan mencolek-colek lore-nya tapi masih tidak berani mengelor apa yang lawan di sini tim Bera. Sepertinya tanpa lore mereka bisa. Sepertinya seperti itu. Sudah mulai saja di 17 menit saja di sini berlalu. 17 menit. Lore sudah berevolusi, sudah di enhance-ka. 56.000 darah dari seorang lore di sini. Bang Noi sekarang kita lihat sini satu lemparan saja kita lihat. Ih. Sakit banget loh sumpah itu Bang Dra-nya. Sekali lempar 2 bar XP hilang loh. Recall saja dilakukan di sini sepertinya. Apa yang dilakukan tim merah sepertinya hanya memilih. Ketahuan Bang Piu-nya dari posisi. Sudah mulai di reset lagi, bisa untuk mengambil purple buff dulu sepertinya. Di sini sudah mulai dilakukan, Bang Ping Sayan pun menaikkan minion dari arah bottom lane-nya. Membuat bingung sepertinya, ingin balas dendam kepada seorang Bang Patrick yang tadi menaikkan wave dari arah bottom lane. Tidak salah jalan sepertinya Bang Patrick, lebih memilih ke sana. Bagus sekali, sudah dilakukan di sini Bang Patrick, kembali lagi kawan-kawan dari arah top lane pun sudah. Dan bottom lane pun sudah dinaikkan kembali. Sudah berusaha di kill, oh my god, di open map-nya tidak dikira, lihat ini. Bang Pin, datang saja, ketahuan, oh my god, di pop up, apa yang terjadi, dijilat saja dari celupin, lupanya di sana, Bang Pin, sepertinya mulai, Om Tetapin lihat saja di sini, lupanya punya konsil, sudah mulai lewat saja, kembali lagi, rupanya sudah mulai dikejar-kejar, Bang Noinya malah terkill, apa yang terjadi, mulai untuk defensif, rupanya Bang Pin, dia mulai kenakannya, Happy Spin masih ditahan saja untuk defensif kita di sini, masih ditahan, lupanya, oh my god, baru bisa digunakan, tapi pecah saja kita di sini, mau tersorak Bang Pin. Apa yang dilakukan di sini tim merah? 2 orang terbit, tersisa 3 orang di sini rupanya. Apakah di sini akan melakukan lore? Karena di sini, oh my god, benar-benar melakukan lore saja. Brave Fighter melakukan saja di sini. Fanny pun sudah sekarang. Apa yang terjadi berusaha untuk dikill. Tapi kita lihat dari arah, oh my god, top lane-nya. Sudah mulai saja, minionnya pun sudah mulai masuk. Lore pun sini terbuka dengan bebas oleh seorang di sini, Bang Lecep. Apakah di sini akan terjadi? Rupanya sudah mulai dilakukan saja. Digesek-gesek saja berusaha untuk di-clear webnya. Sudah mulai datang saja, suruh-suruh nung saja. Masih saja berusaha untuk menjadi defensif. Dan di sana sepertinya sudah mulai cicil saja. Rupanya di sana Bang Selalu Always sudah memiliki immortalnya juga, satu asuransi untuk mendapatkan POWN-nya. Terbuka saja lord pun sudah didapatkan di sini. Apa yang terjadi sepertinya? Datang saja, sudah mulai lakukan saja sini kawanku, berusaha untuk kembali lagi mungkin saja. Dan juga di sini ACC habis ini siap Bang, insyaallah ya Bang ya, di ACC pasti. Lanjut saja sini kembali lagi. Immortal sudah dibeli oleh seorang Fanny sebagai asuransi kehidupan dia, walaupun sudah dapatkan saya di sini. Purple buff-nya diambil oleh seorang Bang Dra dengan menggunakan duliannya. Sudah mulai saja di arah top lane, sudah mulai berjalan di sini kawanku. Apakah di sini akan menjadi akhir dari tim merah sepertinya? Sudah mulai masuk, Lord pun sudah level dewasa dan berevolusi di menit 20 ini. Kita lihat sudah mulai datang masuk saja objektif Lord dengan tidak mengalahkan Gepin. Kita lihat Bang Lipat ya. Masih ditahan ya Gepin. Sudah ketahuan tapi terlambat sepertinya. Bang Piu hampir saja tadi mendapatkannya. Tapi sayang dia masih ada celah dan bisa main ke arah itunya, temboknya sepertinya. Dan seorang Patrick rupanya gesek-gesek saja. Sekarang ada seorang Fanny. Apa yang terjadi? Masih aja. Yang penting Bang Patricknya prihit. Apa yang terjadi di sini? Masih bisa dikelir saja. Sudah mulai dilakukan. Berarti Bang Patrick sudah mulai hancur dari immortalnya. Datang saja. Immortal itu orang Bang Redok menghancur. Apa yang terjadi? Tempe sudah dilakukan. Fanny-nya terkill. Apa yang terjadi? Athena Shield sudah dimiliki saja oleh seorang Bang Patrick untuk akurasi. Apa yang terjadi? Lakukan saja Bang Prefect dari yang sudah masuk. Apa yang terjadi pula di sini? Kita lihat. Datang saja Bang Fit Sayan. Bisa untuk mengambil. Tapi datang orang seseorang. Bisa dipecah immortal dari seorang Bang Patricknya. Apa yang terjadi? Sikit saja tapi tidak bisa, namun saya nabrik. Kalau saja lakukan saja obligir untuk defensif tapi kena immortal pun ada seorang Bang Dra. Sudah mulai Bang Dra-nya terkena di sana. Rupanya digernya konek. Apa yang terjadi? Konsil digernya akan saja. Sudah mulai lakukan di sini padahal sekarang dari tim biru. Apa yang terjadi? Mana suaranya?
Sudah sangat ramai sekali sepertinya. Ini room tour bukan bang, ini mah room custom. Yujong AFK katanya, oh my god, Yujongnya kena mental. Yujongnya kena mental, oh my lord. Sudah aku bilang tadi harusnya cepat langsung load. Malah dibiarkan nyampe late game akhirnya. Yuzongnya pun di sana langsung sepertinya merajo dari Yuzong. Sudah mulai kembali lagi sih, sudah mulai kan saja. Bang Vin sayang, dilakukan saja. Oh kirain bang, bukan bang, ini mah emang pada Sultan doang aja bang, itu pada punya skin sendiri, jadi nggak pada mau room tour gitu bang. Cang, rasanya kayak room tour apa? Rasanya jadi kayak room tour bang di sini mah, karena pada punya skin gitu bang. Bohong bang, bercanda bang. Tidak enggak bang, ini mah room custom bang. Lanjut saja sini, kembali lagi rupanya lakukan. Immortal diambil oleh seorang disana bang Doi untuk asuransi kehidupan. Dan Athena Shield pun dibeli oleh seorang disini bang Piu. Namun diambil bang Doi-nya. Apa yang terjadi? Rupanya Immortalnya masih kudon. Sepertinya apa yang terjadi rupanya disini kawan ku. Sudah boleh diambil lagi. Sepertinya Yuzong pun masih terdiam disini sendirian. 4 versus 3, 3 versus 4, 4 versus 5. Oh my god, lakukan disini kembali lagi. Dan saat saja disana resoknya memberi sana kita lihat. Rupanya didapatkan saja disini item defense 1 gitu ya. Apa yang terjadi? Sebenarnya kita kamu. Harus Patrick di sini bang Patrick harus perhit. Apa yang terjadi? Immortal pecah dari seorang di bang Bill. Sudah mulai cover saja. Lihat saja rupanya masuk. Apa yang terjadi? Rupanya kita dari seorang maninya pun masih berusaha di sini. Oh, recall saja dari seorang maninya kita di sini. Masih bisa recall sepertinya dari arah top lane-nya pun. Fanmate bang itu. Iya bang, ini mah apa ya? Enggak tahu sih fanmate atau enggak, tapi rasanya seperti serius bang. Gitu. Sini cuman random team aja, random team custom gitu sambil uji ilmu, uji kemampuan. Tidak lihat skillnya juga dan juga sini mulai kembali lagi. Rupanya sudah mulai lakukan saja. Konsel dinyalakan oleh seorang bang Pintayan. Aku fokus ke case dulu ya bang ya. Lalu saya sini kembali lagi, dikelir saja webnya oleh seorang bang Patrick dengan menggunakan cara kita lihat karinya. Apakah langsung saja bang Dedo sudah mulai hidup? 4 versus 5 sebenarnya. Seperti terjadi lagi di sini sudah mulai cicil pula dari arah lordnya. Apakah di sini bisa? 2 bar XP dari seorang lord, 3 bar menuju. Dan juga sini sudah mulai kembali lagi bang Led Zepp. Sepertinya harus dinaikkan dulu wave minionnya agar bisa kontes di dalam. Lordnya di sini kembali lagi. Lakukan saja di sini kembali lagi bang Doi. Harus hati-hati lagi bang Doi. Bang Doi, kita lihat di sini tidak ada immortal lamun gelecin dari arah bottom lane-nya pun. Masih menunggu. Diberikan saja kita lihat sini. Langsung saja Renner Apathy dikonekkan saja untuk membersihkan wave dengan begitu cepat. Tapi sendirian. Kita lihat. Panik. Rupanya sudah mulai terjadi saja, tapi gila sini harus meninggal seorang link-nya. Bagus sekali, tapi bang Drabun terbalik. Dua orang membaikkan keadaan dari tim merah. Sudah mulai lakukan saja sini kembali lagi kawanku. Apakah di sini akhir dari semuanya? Sudah mulai di sini, kita lihat. Rupanya di sini malah jadi 4 versus 3. Oh my god, tulang meja apa jemur gol. Katain dulu dong dapat dunia dan bilang oh my god. Dan sudah mulai dicicil saja, sepertinya mulai respect kepada kawan dan lawan. Karena sudah satu orang ya, ada Yuzong yang AFK. Dan sudah mulai kembali lagi rupanya. Dilakukan kembali di sini kawanku. Oh my god, garing kapinya seperti kerupuk. Dan sekarang saja sini, lampu-lampu, TikTok, terima kasih bangku. Dan juga sudah mulai digesek-gesek. Apa yang terjadi? Black Fighter-nya. Lakukan saja, namun sekarang kita lihat. Rupanya dengan mereka dulu mencari ke arah sini. Meninggal saja bang Redong, ya tidak. Pecah immortal dia. Meninggal, tapi ternyata rupanya sudah mulai. Di sini membalikkan keadaan. Dan kita lihat sini, Lord terbuka lebar. Di sini siapa yang akan mendapatkannya? Berusaha untuk mengambil asis. Di abis ini kita lihat. Oh masih ada skillnya. Sepertinya sini kita lihat Bang Vin saja. Dan seseorang di sana. Leo. Rupanya kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Didapatkan rupanya. Lord yang oleh seorang Bang Vin. Dengan penggunaan akainya. Berusaha untuk happy spin defensive tadi. Untuk mendorong seorang. Di sana padahal. Bisa cowoknya mengambil dengan. Sungguh burung raknungnya. Namun sayang. Bang Patrick pun jadi jelas. Baik tahan sekali sepertinya. Tapi sayang. Hanya Lord bersama seorang di sini Bang Piu yang berada di Land of Down di tim merah. Sudah melihat saja di sini kembali lagi rupanya. Tidak bisa, harus dilepaskan saja Lord Moon. Padahal sudah susah-susah di sini, malah harus diberikan saja dengan percuma sepertinya. Kembali lagi, sudah lakukan saja di kawanku. Mau pasang kotak biar rame, nggak mau ah. Sana lagi saya kembali lagi rupanya lakukan saja. Oh my god, sendirian. Apakah di sini akan ada NPC untuk defensif? Diingat saja, rupanya base-nya. Tidak. Oh my god. Harus dikalahkan saja. 8 balas pasang mata aja udah banyak banget ini bang, bang Yuel. Harus dimenangkan di sini sepertinya tim dari tim biru. Oh my god. Hampir saja game sudah nyampe 20.